Halo guys, ini crown saya. Kalau kalian masih ingat yang dulu saya pasangin Alpino F02 itu, ini saya copot lagi dikarenakan pengen balik lagi aja ke originalnya. Suaranya kan memang ngebas banget ya. Di saat ini kondisi mobil koilnya lagi rusak, dia jadi takutnya mengganggu tetangga-tetangga saya yang ada di perumahan karena suaranya yang bising. Jadi ini kita pasang knalpot orinya, dan knalpot orinya ini akan kita kasih pangkon karena dulu waktu beli kalau nggak salah dia suka kayak mentul-mentul dan jeduk ke bodi. Nah ini yang sama ini dulu harganya 700 kalau nggak salah sama sangnya, tapi ada nambah ini ya, nambah plat besi ini 150 kalau nggak salah, lupa aku. Ada yang minat? Japri aja ya, suaranya mantap. Nah kita balikin lagi ke originalnya. Mesin-mesin yang digunakan khusus. Kalau ini ori atau bukan ya ujungnya ini? Bukan. Bukan ya? Orinya pipa melengkung. Oh pipa melengkung aja ya. Kalau suaranya supaya smooth, ada yang anu nggak? Jaringan punya ada? Supaya suaranya agak Ini di domain, kita coba satu-satu. Oh iya. Dengan mau yang mana yang mau coba? Oh nggih. Okay. Dengan pinginnya yang gimana? Pokoknya halus aja gitu. Rekomendasi saya ini, tapi coba dengan gini. Oh 3 gitu. 3-4 gitu biar. Nggak yang kecil banyak. Gini aja ujungnya? Yang kecil. Nggak ngefek. Kalau dihidupkan kurang lebih suaranya seperti ini ya kalau yang kecil. Oh iya. Nggak beda jauh. Oh seperti yang tadi saya itu. Oh. Atau coba dulu yang ini ya? Yang sekarang ini ya. Ini yang lama ini saya coba hidupkan dulu ya. Boleh. Udah kepasang? Hah? Udah kepasang? Belum tangan. Oh. Coba dihidupkan ya. Kalau tanpa knalpot itu suaranya suara aslinya? Kan tengah ada knalpot. Oh gitu. Di tengah masih ada tabung. Gas pelan RPM di 2000-3000an. Gas. Ini kayaknya nanya besi. Apanya? Belt. Kok malah bunyi beltnya? Coba yang aslinya dulu ya. Aslinya aku nggak bisa pak. Nggak bisa ya. Makanya pipanya kecil ya.
yang ini dicoba nggak bisa? Nggak bisa. Pasti halus. Pasti halus. Kalau masih bagus loh, kayaknya masih bagus. Oh gitu ya. Ya coba. Jadi berapa ini harganya nih? Ini 950. 950 ya. Sterilisasi. Kalau ini? Sama. Gini aja, saya coba dulu aja ya. Soalnya rencana saya mau balikin ke orinya aja. Ya. Siap. Tidak apa-apa. Tenang, gas, guys. Oke. Panas ya Pak ya. Ini tuh kekurangannya, kalau suaranya masuk ke dalam. Mana? Ini suaranya tuh masuk ke dalam. Jadi berisik di dalam. Ya. Saya tadi belum coba ya Mas. Oh, belum. Iya. Ya udah coba yang satu lagi ya Pak ya. HKS. Nanti dulu ya. Tunggu apa-apa aja. Oke. Oke. Lebih halus yang kedua ya. Beda tipe apa nih? Hah? Ini HKS apa guys? Ini apa nih? Ini Omega. Panas Omega. Panas. Oh, panas ya. Iya, panas. Omega. Ini HKS lama. HKS ini. Ya. Oh. Iya. Begitu tolong dimatiin saya. Iya. Sorry, Pak. Karena budgetnya belum ada, balikin ke ori dulu aja. Oh siap. Yang nggak apa-apa ya, kata. Nanti, mati tahu. Saya tahu, bisa buat... Merdu sih itu. Merdu itu. Kalau yang kecil-kecil budgetnya segini, ya suaranya nggak bulat, Pak. Oh, iya. Kalau saya punya itu, yang tabung gedenya itu ori. Ujungnya aja diganti, apa gimana? Saya nggak berani mastiin, tapi biasanya seperti itu. Oh iya, oke. Okay. Oke guys, sekian dulu ya video singkat saya. Kelihatan dari langsung ini. Iya. Ini tabungnya oli. Iya, yang ini kan baru. Biasanya tabung biasa ya? Pipa. Iya, pipa biasa. Tapi bawaan aslinya suaranya memang udah berat ya ini.